Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala ali wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah. Halo sahabat PNF yang berbahagia. Pada bulan Ramadan ini, saya akan berbagi sekampur siri tentang teknologi komputer dalam aspek biologi sebagai kontemplasi untuk peningkatan iman dan takwa. Tidak terasa, kita sudah menjalani ibadah puasa pada bulan Ramadan 1444 Hijriah. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat menjalankan ibadah puasa Ramadan dengan baik. Kaum Muslim pernah menjadi pemimpin pada kemajuan peradaban dunia pada saat kejayaan Islam kisaran abad ke-7. Kita sedikit menengok pada masa lalu, menjadi hal yang wajar pada saat itu bahwa para ulama Islam bukan hanya menguasai ilmu-ilmu keislaman semata, yang notabene sudah hal yang wajib dan biasa bagi kaum Muslim pada saat itu. Namun, juga menguasai ilmu-ilmu eksak, filsafat, astronomi, sejarah, serta berbagai disiplin ilmu lainnya. Embrionya pada masa dinasti Umayyah dan mencapai puncaknya pada rentang waktu dinasti Abbasiyah. Masa puncak-puncaknya adalah saat masa kekhalifahan Harun al-Rashid 809 Masehi dengan membangun Baitul Hikmah atau House of Wisdom di Baghdad, Irak. Kepopuleran Baitul Hikmah bukan saja milik peradaban Islam semata, melainkan milik dunia. Jejak warisan keilmuannya masih nyata dan dirasakan hingga saat ini. Ketika pusat-pusat studi dunia pada saat itu mulai remang-remang, tenggelam, peradaban Islam justru sebaliknya, menjadi awal epicentrum keilmuan dunia atau Islamic Golden Age. Hari ini, diakui atau tidak, siapa yang kenal dengan Ibnu Sina, Ibnu Rushd, Ibnu Haytham, Al-Kindi, Al-Khawarizmi, Ibnu Hayyan, dan lain sebagainya. Mereka dikenal sebagai punggawa-punggawa ilmu filsafat, astronomi, kedokteran, matematika, kimia, dan sebagainya yang berasal dari dunia Islam. Mereka lahir dari tradisi keilmuan yang begitu pekat pada zamannya, yaitu tradisi yang dibangun oleh Khalifah Harun al-Rashid. Baitul Hikmah menjadi titik awal berkecambahnya ilmu-ilmu matematika, astronomi, astrologi, kedokteran, filsafat, sastra hingga kimia. Sahabat PNF yang dimuliakan oleh Allah, bukan hanya para ilmuwan muslim saja, Khalifah juga dengan tangan terbuka memberi akses kepada siapapun, para akademisi Yahudi maupun Nasrani, untuk datang dan mengkaji ilmu di Baitul Hikmah. Kaum muslimin di Baitul Hikmah tidak pernah membatasi siapa yang boleh belajar dan mengedepankan keberagaman serta toleransi. Sederhananya, karena agama Islam adalah Islam rahmatan lil alamin, agama Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Pada kisaran tahun 821 Masehi, Al-Khawarizmi selain seorang matematikawan, beliau saat itu juga merupakan seorang kepala Baitul Hikmah. Salah satu karya Al-Khawarizmi yang berjudul Al-Jabr wal-Muqabalah menjelaskan tentang konsep Al-Jabr atau Algebra. Karya tersebut dianggap telah menjadi revolusi pertama kali konsep penyelesaian bilangan persamaan kuadrat. Hal ini merupakan dasar ilmu dari pengembangan teknologi maju yang saat ini telah banyak dicapai, termasuk teknologi komputer. Sahabat PNF, cerita sejarah kejayaan peradaban Islam ini adalah sebuah kontemplasi yang bagus untuk memotivasi kita, kaum muslim, agar tetap bergerak maju ke depan, meningkatkan iman dan takwa kepada Allah dengan mengungkap ciptaannya dan kebesarannya yang telah tercipta di alam semesta ini. Allah berfirman di dalam surat Al-Alaq ayat 1, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Pada ayat ini, Allah memerintahkan manusia membaca, mempelajari, meneliti, dan sebagainya apa saja yang telah Dia ciptakan, baik ayat-ayatnya yang tersurat, yaitu Al-Quran, dan ayat-ayatnya yang tersirat,
maksudnya alam semesta. Membaca itu harus dengan namanya, artinya karena dia mengharapkan pertolongannya. Dengan demikian, tujuan membaca dan memahami ayat-ayat Allah itu adalah diperolehnya hasil yang diridhoinya, yaitu ilmu atau sesuatu yang bermanfaat bagi manusia. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa menuntut ilmu, ilmu agama ataupun ilmu pengetahuan lainnya adalah sebuah kewajiban bagi kita. Ilmu pengetahuan menjadi bekal yang penting untuk kemajuan bangsa dan peradaban kaum muslim. Selain itu, ilmu yang bermanfaat adalah salah satu amalan yang tak akan terputus ketika manusia telah meninggal dunia. Saat ini, banyak sekali penemuan besar yang diperoleh berkaitan dengan akar dari prediksi komputasi dan pengembangannya untuk mengungkap berbagai macam aspek biologi dan kimia. Revolusi di bidang-bidang aplikatif seperti ilmu kedokteran telah banyak diwujudkan oleh karena pengembangan dari teknologi komputer dalam aspek biologi. Salah satu contohnya adalah bagaimana vaksin dan obat terhadap SARS-CoV-2 yang menjadi penyebab pandemi COVID-19 dapat ditemukan dan diproduksi secara massal setelah urutan genom lengkapnya dipetakan oleh para ilmuwan. Salah satu tokoh muslim yang bergerak di sini adalah dua ilmuwan muslim kelahiran Turki bernama Dr. Ukur Sahin dan istrinya Dr. Tureci. Pasangan itu memulai BioNTech, sebuah startup teknologi yang berbasis di Jerman, untuk mengembangkan terapi menggunakan teknologi RNA duta atau mRNA. Lalu mereka mengembangkan vaksin COVID-19 berbasis mRNA bersama dengan industri farmasi besar. Jika kita tinjau lebih jauh, saat ini banyak penerima hadiah Nobel yang prestis berkaitan dengan pemanfaatan teknologi komputer dalam aspek biologi pada satu dekade terakhir. Svante Paabo untuk penemuannya tentang genom hominin yang telah punah dan evolusi manusia, Nobel dalam Fisiologi dan Kedokteran tahun 2022. Emmanuel Carpentier, Jennifer Doudna untuk pengembangan metode penyuntingan genom pada tahun 2020 di bidang kimia. Frances Arnold untuk evolusi enzim yang terarah, dan George Smith dan Sir Gregory Winter untuk tampilan fat dari peptida dan antibody bidang kimia pada tahun 2018. Bruce Butler dan Jules Hofmann atas penemuan mereka mengenai aktivasi kekebalan bawaan, dan Ralph Steinman untuk penemuan sel dendritik dan peranannya dalam imunitas adaptif bidang fisiologi dan kedokteran pada tahun 2011. Menariknya, penemuan Ralph Steinman juga menjadi trigger salah satu peneliti di Professor Ndong Foundation untuk mengembangkan vaksin COVID-19 berbasis sel dendritik dengan segala aspek manfaat di dalamnya, termasuk kehalalan. Sahabat PNF, dimanapun berada, teknologi komputer dan kolaborasi dengan ilmu lainnya telah membawa banyak manfaat untuk mengungkap keilmuan dalam aspek biologi. Kedepan, ilmuwan-ilmuwan muslim seharusnya menjadi pemimpin perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di dunia. Kembali kepada kejayaan Islam yang telah dicapai di masa yang lampau dan semakin meningkatkan iman dan takwa kepada Allah. Demikianlah dalam rangkaian Sekapur Siri di bulan Ramadan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.